السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما اغنيك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم انا نسالك علما للدني والمشرب الصافي الهني وهاب يا غني اللهم انا نسالك علما للدني والمشرب الصافي الهني وهاب يا غني Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safi al haniya wa habiya ghani Alhamdulillah alhamdulillah Limbahan syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita bersama di dalam salah satu majelis perayaan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di mana di dalam majelis Maulid terdapat banyak untayan solawat. Solawat yang kita panjatkan tertuju kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Teringat sebuah kisah pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan dengan salah seorang sahabatnya Sayyidina Abdurrahman ibn Auf pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan, tiba-tiba Nabi memasuki salah satu perkebunan. Pada saat Nabi memasuki salah satu perkebunan, ternyata Nabi berhenti, lalu beliau mengerjakan sholat. Sujud dengan durasi sujud yang teramat panjang Sampai-sampai membuat Sayyidina Abdurrahman ini bermengira bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kayaknya meninggal dunia, saking lama sujudnya gitu. Kok gak gerak-gerak ini Nabi? Sujud dengan durasi waktu yang sangat lama. Sampai pada akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendekat. Sampai akhirnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf datangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian memberikan seolah isyarat kekhawatirannya. Kenapa Nabi sujudnya lama betul gitu. Akhirnya Nabi SAW alaihi wasallam pun menyadari kedatangan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Uh. Akhirnya kemudian Nabi pun menuntaskan salatnya. Lalu ditanya, mabalu kaya Abdurrahman? Ada apa denganmu wahai Abdurrahman?" "Ya Rasulullah, maaf. Saya kira ada apa-apa terjadi padamu." karena kamu sujudnya lama betul dalam hatinya dia ngira Rasulullah meninggal tapi enggak sampai hati mau ngucap kepada Rasulullah bahwa dia mengira Rasulullah meninggal dunia kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda barusan tadi Malaikat Jibril datang menghampiriku seraya membawa kabar gembira berupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa salah seorang dari umatku yang mengucapkan selawat kepadamu wahai Muhammad maka Allah akan membalas selawat dan salamnya sepuluh kali lipat ganda satu solawat yang kita baca diganti dengan sepuluh solawat dari Allah untuk kita. Ini hadiah yang benar-benar tidak bisa disesuaikan apa yang kita beri dengan imbalan apa yang kita terima. Salawat kita dibandingkan dengan balasan salawat Allah, katanya kalau seandainya ada orang seumur hidupnya, hanya pernah satu kali saja bersolawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, maka satu solawatnya itu sudah cukup Mengantarkan dia untuk meraih keselamatan di akhirat kelak, kata sudah cukup. Kenapa? Karena satu solawatnya itu dibalas sepuluh solawatnya Allah, yang mana sepuluh solawatnya Allah itu tidak berbanding dengan berapapun solawatnya kita kepada Rasulullah. Itu baru satu solawat. Bagaimana dengan yang sepuluh kali solawat? Di mana yang seratus kali solawat, bagaimana dengan yang seribu kali solawat, dan bagaimana nasibnya? Kiranya orang-orang yang memang hari-harinya menyibukkan diri dengan memperbanyak solawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka solawat itu bukan cuma tentang kita mengucapkan salam dan solawat kepada Nabi. Tetapi ini juga tentang apa yang Allah beri di balik solawat yang kita baca untuk Nabi. Kenapa Al Habib Ali mengucapkan dalam syairnya Mashi kama majma'il maulid yujallil kurub? Katanya enggak ada majelis yang serupa dengan majelis maulid. Buat apa? Buat menghilangkan gundah. Enggak ada. Kenapa? Karena komperannya ini tentang Nabi. Di dalam majelis maulid, isinya semua tentang nabi yang dibicarakan. Semua tentang nabi, maka kalau kita mau melakukan sesuatu yang di situ alasannya karena nabi, maka enggak akan pernah itu disaingi oleh apapun juga yang ada di muka bumi ini. Acara kita dari sekian banyak acara. Kalau sudah dibandingkan dengan acara yang kita buat-buat nabi, maka acara yang buat nabi yang paling lebih menguntungkan, lebih menyenangkan, lebih dikenang daripada acara-acara kita lainnya. Itu baru kita, manusia, bikin sesuatu dalam hidup ngawinin, bikin acara-acara lain dalam hidup. Tapi, kalau udah sekali aja bikin maulid. Justru yang disebut-sebut bukan ngawininnya Yang disebut-sebut bukan perayaan-perayaan lainnya Tapi yang akan selalu dikenang-kenang oleh orang Perayaan maulid Nabi yang dibuat olehnya Apa ini bandingannya tentang Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Maka kita dalam hadir di maulid Nabi Sallallahu alaihi Wasallam patutnya dalam menghadiri majelis maulid kita ini harus pasang apa? Pasang niat. Tapi kita juga harus ingat satu hal. Kalau kita melangkahkan kaki ke maulid Nabi, ada satu perasaan yang wajib kita hadirkan pada diri kita masing-masing. Apa tuh perasaan? Apalah artinya diriku tanpamu wahai Nabi? Apalah artinya diriku ini tanpamu wahai Nabi Setiap umat Nabi Muhammad yang datang ke maulid Nabi Maka saat dia melangkahkan kakinya ke dalam maulid Maka dia perlu menghadirkan di dalam hatinya Apalah artinya diriku ini tanpamu wahai Nabi Malah nasyid kita bukan siapa-siapa Seperti apapun hari ini kita Setinggi apapun kedudukan kita, seperti apapun pencapaian kita, sejauh apapun kita telah melangkah, sudah naik ke atas gunung, setinggi apapun kita sampai pada puncaknya, kita perlu ingat: apalah aku tanpamu, wahai nabi? Apalah aku tanpamu, wahai nabi? Siapa aku tanpamu, wahai nabi? Aku bukan siapa-siapa tanpamu, wahai nabi tiap dari kita datang ke maulid duduk di maulid baca sejarah tentang nabi dari maulid hadirin di dalam hati kita siapa kita tanpamu wahai nabi siapa kita kita bukan siapa-siapa kalau bukan karena nabi karena pertolongannya karena syafaatnya esok kita gak akan jadi siapa-siapa di padang mahsyar jika diukur dan dibandingkan dengan apa amal kita sejauh ini yang bisa ngebekalin diri kita sampai nanti di sana, saat kita duduk, siapalah kita dan apalah kita? Saat kita duduk, lalu kita sadar kalau kita hari ini siapa, tapi begitu kita teringat apa artinya diri kita jika tidak disandingkan dengan Nabi Muhammad, itulah menjadi satu apa? Satu ingatan. Apa yang terjadi pada sahabat-sahabat Nabi di antaranya Sayyidina Khalid bin Walid. Masuk ke dalam agama Islam menjadi pembela Nabi Muhammad yang terus-menerus berjuang untuk kemenangan Islam, kemenangan Nabi Muhammad. Bahkan setelah nabinya wafat sekalipun Sayyidina Khalid tetap berjuang membela ajaran Allah dan membela ajaran Rasulnya. Tapi di balik perjuangannya, di balik julukannya yang mendapat julukan Saifullah, julukan yang enggak sembarangan, pedangnya Allah. Di saat Sayyidina Khalid berdoa, ingin merasakan wafat di tengah medan perang, Sebegitunya dia berikan jiwanya, dirinya seolah-olah setiap dia turun ke medan perang itu hari terakhir hidupnya. Dia pengen betul ngerasain ada pedang yang menusuk jantungnya, lalu dia wafat. Dia ingin betul ada tombak yang melayang menghujam jantungnya, lalu dia wafat. Dia ingin betul ada anak panah yang melayang menghujam jantungnya lalu dia wafat. Tapi sayangnya Rasulullah bilang, Anta Saifullah, kamu itu pedangnya Allah wahai Khalid. Kamu nggak bakalan pernah meninggal di medan perang. Impiannya Sayyidina Khalid ingin wafat di tengah medan perang nggak bisa dia dapat. Karena ternyata Rasulullah sudah lebih dulu membelikan dia suatu julukan yang mana pedangnya Allah tidak bisa dikalahkan. Maka kalaupun engkau wafat Khalid, kau hanya akan wafat karena tuamu, karena sakitmu, bukan karena engkau kalah di tengah medan perangnya. Orang kalau zaman sekarang dapat julukan kayak gitu mungkin udah petang-tang petengteng dia hidup. Betul apa enggak? Uh, saya anti, enggak perlu pakai jas anti peluru. Enggak, enggak perlu lagi pakai perisai. Enggak perlu lagi pakai apa-apa. Wah oh tenang Rasulullah udah kasih label Saifullah gak bakalan pernah tumbang Gak bakalan pernah jatuh Gak akan pernah kalah Tapi ternyata Seorang Khalid ngajarin sama kita Apalah artinya Khalid tanpa Rasulullah Apalah artinya seorang Khalid Ibnul Walid Tanpa Rasulullah Di salah satu peperangan Ternyata Didapati kopiahnya Khalid Ibn Walid jatuh, kopiah yang sudah usang. Bahkan kopiah yang mungkin orang semua menganggap mereka bisa menghadiahkan kopiah yang serupa, bahkan jauh lebih indah. Tapi Khalid tetap kekeh, "Enggak, saya cuma mau pakai kopiah itu aja, kopiah itu aja." Dia cuma mau pakai itu kopiah nggak mau diganti dengan kopiah lainnya. Ibu bayangin. Maunya kopiah itu juga, itu juga. Satu ketika di tengah-tengah beliau sedang berperang, kopiahnya terjatuh dari kepalanya. Orang-orang semua menganggap hanya kopiah biasa, tapi Khalid tidak menganggap itu kopiah biasa. Enggak. Tidak. Itu bukan kopiah biasa. Di tengah orang sedang ketakutan dengan pedang, dengan tombak, dengan panah, Khalid justru sibuk. Ambil kopiahku, di mana kopiahku repot nyari kopiah. Sampai temennya bilang, "Khalid itu cuma kopiah biasa, ngapain repot sama kopiah?" Bisa dibeli lagi, nanti gue ganti dengan yang lebih mahal. Tidak, kata khalid, aku ingin kopiah itu juga. Bawa kopiah itu juga, tidak ingin kopiahnya diganti dengan kopiah manapun juga. Temannya yang nolongin khalid ngambil kopiah kesal, kopiah begini doa. Tapi begitu berarti buat seorang khalid, Ibn al wali begitu diterima kopiahnya diciumin apa Khalid bilang? Sambil mengeluarkan di balik lipatan dari kopiah itu ada sehelai rambutnya Rasulullah. Ada sehelai rambutnya Rasulullah di balik lepitan kopiah itu. Yang Khalid berkata, kalau bukan karena rambut ini, aku tak akan pernah menjemput kemenangan manapun. Kalau enggak gara-gara rambut ini aku tak akan pernah menjemput kemenangan manapun. Rasulullahnya udah enggak ada. Rambutnya yang dijadikan sebagai penguat. Yang dijadikan sebagai alasan. Kata Khalid kalau bukan karena rambut ini tak ada kemenangan yang kujemput satupun. Khalid menjadikan kemenangan-kemenangan yang dia raih bukan karena kepiawannya memainkan pedang, bukan karena kepandaiannya bermain pedang, tetapi Khalid bilang aku bisa menang karena kemana-mana aku pergi aku selalu membawa rambutnya Rasulullah. Khalid ngajarin kita apa artinya Khalid tanpa Rasulullah. Apa artinya seorang Khalid tanpa Rasulullah? Apa artinya kita tanpa Rasulullah? Apa artinya diri kita tanpa Rasul? Kita bukan siapa-siapa. Punya apa kita yang kita jadikan laulaka ya Rasulullah? Kalau bukan Karnamu wahai Rasul, manahna siapa kita? Apa yang mau dibanggain dari kita? Penampilan? Perbuatan, kecantikan, amal ibadah yang mungkin jika dibandingkan ada yang selalu jauh lebih cantik dari kita, jika dibandingkan akan selalu ada yang lebih pandai daripada kita, dan jika terus dibandingkan akan selalu ada yang lebih dan lebih dari kita. Tapi, kenapa di antara yang lebih ada yang memilih kita? Apa karena kita? laulaka ya Rasulullah man nahna. kalau bukan karena mu hai Rasul siapa kita bukankah karena dia yang hadir di muka bumi ini lalu Allah jadikan kita khairul umam kita jadi umat terbaik karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita baca di Maulid Diba hadis yang Rasulullah sampaikan wa hamalani fi nuh bahkan kemenangan dari keselamatannya perahunya Nabi Nuh ada karena dibalik sulbinya Nabi Nuh ada Nabi Muhammad. fi Ibrahim hina Bukan begitu yang Nabi bilang saya juga dibawa sama Nabi Ibrahim waktu Allah lempar Nabi Ibrahim ke dalam kobaran api selamatnya Ibrahim bukankah karena Nabi Muhammad siapa dari kita yang pengen selamat siapa yang dari kita pengen beruntung siapa dari kita yang pengen nikmat Siapa dari kita yang pengen ngerasain bukankah semua kuncinya ada pada Nabi Muhammad? Maka kalau ditanya siapa kita kalau bukan karena Nabi Muhammad? Mungkin secara tidak langsung Nabi Nuh juga akan berkata siapalah aku seorang Nuh kalau bukan karena aku membawa misi cahaya Nabi Muhammad. Apalah artinya aku seorang Khalil Ibrahim kalau bukan karena di balik di balik sulbiku ini ada ada cahayanya Nabi Muhammad Tidak ada artinya Ternyata semua riwayat itu mau nganterin sama kita tentang betapa agung dan mulianya Nabi Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka al Sayyid Abbas Al-Maliki Siapa beliau? Beliau itu adalah kakek Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Berarti kakeknya Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Beliau pernah satu ketika mendapat panggilan undangan Ini Yang cerita Habib Muhammadnya langsung Cucuknya langsung saya satu ketika diundang menghadiri perayaan Maulid Nabi di Masjidil Aqsa. Pada saat saya datang di Aqsa, orang-orang sedang merayakan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dari awal aku duduk, aku dapati ada seorang kakek-kakek tua yang sudah beruban. Orang semua duduk, baca Maulid. Dia doang yang berdiri dari awal Maulid. nggak duduk-duduk. Didatengin sama Sayyid Abbas. Sayyid Abbas datang kemudian bertanya, "Ya Syekh, Pak Tua, apa yang bikin kamu sejak tadi berdiri? Apa kamu butuh kursi? Atau kamu sakit? Apa yang bikin kamu sejak awal duduk apa berdiri? Tidak duduk-duduk." Kita tahu Maulid kan berdiri, ya cuman diam maja, betul apa enggak? Ya. Tapi ini dari awal Maulid dia berdiri. Maka kemudian ditanya Mas Said Abbas, "Apa yang bikin kamu sejak awal berdiri terus?" Maka kakek itu menjawab, "Duhai Sayyid, saya itu dulu adalah orang-orang yang suka membedahkan Maulid." Saya nggak suka sama maulid dulu. Saya bilang maulid itu apa? Sampai satu ketika saya datang ke maulid. Tujuannya cuma nastazi. Kayak ngejek doang gitu maulid. Apa nih maulid? Orang-orang pada berdiri diam. Gitu ya. Orang-orang pada berdiri diam. Dia tetap duduk aja tanpa sedikit pun menaruh hormat sama giam. Gak? Tapi masalahnya memang di mana mana kala itu semua orang repot rayain maulid. Datang syekh ini duduk. Tetapi tiba-tiba satu waktu pas mahalul giyam. Aku saksikan betul dengan kedua mataku. Rasulullah dengan para sahabatnya hadir. Rasulullah dengan para sahabatnya lewat. Namanya orang kalau kaget Ada orang besar lewat gitu ya Apalagi ini Nabi Muhammad gitu ibaratnya Dia yang lagi duduk itu terus mau berdiri Tapi kemudian Nabi Muhammad bilang Duduk aja gak usah berdiri Makanan Di tempat kamu aja gak usah berdiri Saya berusaha berdiri tapi saya nggak bisa berdiri. Semenjak hari itu saya sakit-sakitan. Tulang-tulang sendi saya semua pada sakit. Saya jatuh bangun sakit. Sampai pada akhirnya aku bernazar. Kalau memang, kalau memang. Maulid itu selalu dihadiri Nabi Muhammad. Dan kalau memang Allah izinkan sakit-sakitku ini disembuhkan, aku bernazar tiap aku datang maulid dari awal pembacaan maulid sampai selesai, aku hanya akan berdiri menunggu menanti datangnya Nabi Muhammad. Ya Allah, aku hanya akan berdiri menunggu datangnya Nabi Muhammad. La ilaha illallah. Kata Said Abbas begitu dengar jawabannya Syekh itu. Bagaimana dengan keadaanmu? Alhamdulillah. Allah benar-benar sembuhkan semua sakitku. Dengan nazarku itu Allah angkat semua penyakitku tersebut. Semenjak saat itu, duhai Said, saya enggak pernah datang maulid kecuali dari awal saya berdiri sampai selesai. Hadza dari ini nadarnya saya. Ini nazarnya saya. Maka Said Abbas bilang, kalau begitu lanjutkan nazar, berdirilah sesukamu dan kita akan melanjutkan yang perlu kita lanjutkan. Orang itu sampai akhir hayatnya, tiap kali datang di maulid, berdiri sampai usainya maulid, bukan hanya nunggu mahalul giam, tapi dia berdiri menyambut datangnya Roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam dengan nadarnya yang demikian itu. Fa coba kalau kita lihat kita hadir maulid dikasih kesempatan duduk di maulid, hadir di maulid, menunggu waktu dari waktu ke maulid, kita simak untayan nasihat demi nasihat di maulid, kita dengar akhlak demi akhlak tentang Nabi Muhammad di maulid dan kita semua bisa sama-sama merasakan kalau tidak ada maulid yang hakikatnya tidak didatangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga bisa merasakan maulid kian hari yang menyelenggarakannya kian hari, makin tertib, kian hari makin terkoordinir, tiap hari makin terkondisi, tiap hari makin mencerminkan ketenangan, kesahduan Para pembaca maulid Nabi Muhammad SAW, bukankah ini juga menandakan artinya orang itu makin tahu nilainya Nabi Muhammad? Bukankah itu mencerminkan orang ini makin tahu seberapa berharganya Nabi Muhammad? Kita bersyukur pada Allah yang menghadirkan kita di maulid Nabi Muhammad dan berikan kepada kita ketenangan. Kenikmatan, sholawat demi sholawat yang kita baca Lantunan demi lantunan kosidah yang kita baca Diiringi dengan maulid-maulid yang kita baca Lalu pernahkah dalam hadirnya kita di maulid Kita merasakan satu perasaan sederhana Man nahna laulaka ya Rasulullah Siapa diri ini kalau karena muhaib Rasul? Siapa diri ini yang berani ngadep sama Allah dengan dosanya? Besok, siapa diri ini yang berani menghadap pada hari dimana Allah hisap semua amal perbuatannya? Besok, siapa dari kita yang berani menghadapi goncangan dahsyatnya Mahsyar? Siapa dari kita yang berani? menghadapi pedihnya jembatan sirat. Siapa dari kita yang berani? Manahna? Siapa kita? Bukankah sekelas Sayyidina Ali Zainal Abidin yang sudah mendapat julukan langsung dari Rasulullah? Kelak dari cucuku akan ada yang keluar bernama Ali yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggilnya dengan Zainul Abidin. Nanti datang satu waktu, Allah panggil, "Mana yang namanya Ali?" Zainal Abidin untuk dihisap amal-amalnya di hadapan Allah, tapi tiap kali dia ingat panggilan itu, dia jatuh pingsan karena memikirkan situasi itu. siapa kita Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberitahukan kepada kita berita-berita yang menyenangkan hati berita-berita yang selalu membuat kita rasanya begitu beruntung memiliki nabi berita yang selalu disampaikan dari lisannya bahwa beliau selalu siaga berada di titik-titik darurat di saat umatnya membutuhkan pertolongan Nabi Muhammad. Siapa kita? Siapa yang berani ngadep? Dengan dosanya yang kita mau bawa ngadep sama Allah, nggak ada yang berani. Begitu diukur dosa kita, bagaimana kita ngadep? Nggak berani. Amal yang kita mau bawa begitu mau diadep kata Allah Aku beri kau mata Berapa banyak dari matamu kau gunakan untuk membaca Al-Quran Berapa banyak mata yang kita gunakan untuk mengaji Al-Quran. Kita tidak akan berani hitung-hitungan. Saat Allah katakan, ku berikan kau lisan. Berapa banyak lisan ini kau pergunakan untuk berzikir menyebut namaku. Tidak akan berani kita berhadapan dengan Allah. Tapi Rasulullah selalu memberitahukan kepada kita di masa-masa sulit tersebut. Ana laha, ana laha. Ana laha, ana, laha. Ana, laha, ana laha Saya ada buat kalian Saya ada buat kalian Mungkin di saat Di saat kita yang menghadapi Hari di mana Allah menghisap semua dari perbuatan kita Rasanya Rasulullah Mendampingi kita di sampingnya Seolah berkata Ya Rab Maafin salahnya ini. Maafin matanya. Maafin mulutnya. Maafin telinganya. Maafin hatinya. Maafin tangannya. Maafin kakinya. Maafin perutnya. Maafin semua dosa-dosanya. Seolah-olah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersedia ada di sampingnya serai berkata ya Rob maafin dia. Manahna laulah kayak Rasul. Siapa kita kalau bukan karenamu wahai Rasul? Dan di saat kita begitu merasakan ketakutannya mahsyar, kehausan dengan rasa haus yang begitu luar biasa, justru beliau selalu menjadi sagilgum, Tidak kalah hidupnya, bahkan di padang mahsyarnya, tugasnya seolah-olah terus membagi, terus memberi. Terus membagi, terus memberi, semua yang kehausan dibagi, diberi lagi-lagi beliau seolah-olah paling tahu keadaan kita. Paling tahu betul-betul keadaan kita. Mana umat saya yang kehausan itu sehingga Allah SWT berikan di antara sekian banyak nabi? nggak ada yang punya telaga kecuali Nabi Muhammad. Dia yang bakal kasih kita minum itu seandainya kita ditakdirkan sama Allah bukankah nabi menjadikan meeting point kita dengannya adalah di haut? aku tunggu kalian di telagaku kata rasulullah karena di situ aku akan membagikan telagaku untuk kalian semua ada yang minum dari tangan orang lain ada yang minum dari tangan sahabatnya tapi ada juga yang minum dari tangan rasulullah Bisa kita bayangin Rasulullah sendiri yang meraup airnya lalu memberikannya kepada kita. Tak inginkah kita menjadi salah seorang dari mereka? Tapi masalahnya manahna laulaka ya Rasulullah. Siapalah aku jika bukan karenamu duhai Rasul. Subhanallah. Di saat semua orang memikirkan nasibnya Wa minkum illa wariduha. Kata Allah semua dari kalian gak akan ada yang lewat Kecuali pasti lewat yang namanya jembatan sirat Mau siapapun kalian Sebanyak apapun amal kalian Nabi lewat Para sahabat lewat Para tabiin lewat Para awliya usulihin lewat Ini bukan tentang tidak ada yang lewat Semua pasti lewat masalahnya ada yang lewat secepat kilatan sambarnya kilat ada yang lewat secepat orang berlari ada yang lewat dengan berjalan ada yang lewat dengan merangkak ada juga yang lewat dan tidak sedikit tergelincir saat melintasi jembatan itu semua keadaan kalbarrul khatib secepat sambaran kilat itu umatnya Nabi Muhammad. Yang lari itu umatnya Nabi Muhammad juga. Yang jalan biasa itu umatnya Nabi Muhammad juga. Yang merangkak umatnya Nabi Muhammad juga. Yang tergelincir juga bisa jadi dari umatnya Nabi Muhammad juga. Yang kita mau yang mana? Halbarkul khatib. Kita pengen secepat sambaran kilat. Amal apa yang kita mau bawa? Amal apa yang bisa bikin kita melintasi jembatan Sirat Kalbargul Khatib? Iya. Cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nanti bakal lewat dengan seluruh pengikutnya, dengan seluruh orang-orang yang ikut setia mengikuti jejaknya. Itulah yang masuk dalam doanya Al Habib Muhammad bin Abdullah Al Haddad. Nadkhul ma'a wa Ali fi sufufil awwalat. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama Taha Nabi Muhammad di dalam barisan yang paling depan ya Allah. Barisan paling depan ya Allah, barisan paling depan ya Allah.

Anta hayun fi bina, bukankah itu ucapan para pecinta Duhai rasul, engkau hidup di dalam hati kami semua. Engkau ada di dalam hati kami semua, karena yang kami harap, siapa kita? Jika bukan tanpamu, wahai Nabi Muhammad, apa artinya diri kita kalau bukan karena wahai Nabi Muhammad? Maka ya, Rasulullah, apa artinya Aisyah tanpa Nabi Muhammad? Apa artinya diri kita tanpa Nabi Muhammad? Gak ada artinya, wallah, gak ada artinya. Maka deketin diri kita sama Nabi Muhammad, karena kita banyak butuhnya sama Nabi Muhammad. Hidupin sunnahnya Nabi Muhammad, karena itu yang paling nganterin kita buat deket sama Nabi Muhammad. Banyakin salawat kita sama Nabi Muhammad, karena itu yang paling bikin kita bisa deket sama Nabi Muhammad, karena kita butuh Nabi Muhammad bahkan orang surga pun butuh Nabi Muhammad. Bahkan mereka yang sudah merasakan surga pun butuh Nabi Muhammad. Yang sudah merasakan nikmat surga mereka pengen bisa bersama dengan Nabi Muhammad. Maka kesempatan ini di ya sini Arab semua nama telah kau catat penghuni surga yang bersama Nabi Muhammad. Maka cuma satu yang kami pinta Jadikan nama-nama itu salah satunya kami semua ya Allah Jadikan nama-nama itu salah satunya kami semua ya Allah Nama-nama tersebut nama kami dan orang tua kami ya Allah Nama kami dan nama anak keturunan kami ya Allah Nama kami dan nama pasangan kami ya Allah Nama kami dan nama seluruh orang-orang yang kami cintai ya Allah Jangan sia-siakan kami yang rela duduk di Maulid Nabi ini, ya Allah. Jangan sia-siakan kami yang rela berselawat untuk NabiMu ini, ya Allah. Jangan sia-siakan kami, ya Allah, yang rela meneteskan air mata karena rindu pada NabiMu ini, ya Allah. Jangan sia-siakan diri kami, ya Allah, yang rela menyimak kisah tentang perjalanan hidup NabiMu ini, ya Allah. Allahumma, ya Allah, Engkau yang meminta kami berdoa. Kami berdoa kepadamu. Maka Maka kami serahkan seluruh ijabah darimu ya Allah dauna kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mian rabbana la tusikhulubana ba'da id haytina wahab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna ya rabb jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamun ala al Walhamdulillahi rabbil alamin Kita doakan bersama mudah-mudahan Uhtina, Safira beserta orang tua, suami dan segenap keluarga besar Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya Allah sehatkan badannya Allah berkahi majelis taklimnya Ustazah Samira selaku guru tetap mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya Allah sehatkan badannya mudah-mudahan majlis ta'lim safwatu salma mendapatkan keberkahan dan keridaan dari Allah dan Rasulnya insyaAllah amin amin ya rabbal alamin dan tentu kita semua yang hadir kita bacakan suratul fatihah niat semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majlis ta'lim safwatu salma fira beserta segenap keluarga besar anak-anak mudah-mudahan senantiasa berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhi niyah wa kullu niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin nabi muhammadin صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحه